Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Wuryanto mengatakan kesiapannya untuk mengamankan gelaran Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2019, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Pangdam 4 Diponegoro saat menghadiri acara Coffee Morning bertajuk Membangun Sinergitas yang Harmonis Pangdam 4 Diponegoro dengan insan media di kantor penerangan Kodam Selasa 27 Maret. Dikatakan Pangdam, TNI dan Polri siap mengamankan semua tahapan dalam gelaran pilkada ini, termasuk mengamankan sebanyak 64.000 tempat pemungutan suara yang ada di Jawa Tengah. Ditambahkan Pangdam, situasi kondusif yang saat ini tercipta tentunya tidak lepas dari peran serta semua elemen atau komponen masyarakat. Selain itu, juga para kandidat atau pasangan calon yang penuh kedewasaan saat melakukan kampanye. Ia menegaskan, TNI dan Polda Jateng selalu bersama-sama menjaga situasi kondusif. Dan yang paling penting, adanya peran serta masyarakat yang makin dewasa. Semuanya adem, ayem, tentrem, seperti umumnya orang Jawa itu betul-betul memang luar biasa. Ya. Tahap hari ini adalah kampanye mulai tanggal 15 Februari sampai hari ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan kondusif. Ini tentunya kerjasama dari semua pihak. Ya. Pertama tentunya adalah dari para calon. Dari Semarang, Julianto, Suara Merdeka.tv.